Jadi gini, keluarga Sudirman ini adalah klien DPN Pradi juga. Untuk keluarganya ya, kami itu diberikan kuasa dari keluarganya untuk bertemu dengan Sudirman. Namun untuk Sudirman sendiri bukan klien dari DPN Pradi. Itu harus dicatat. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan. Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Gitu. Jadi mereka datang pada saat momen ini untuk menyampaikan, menanyakan. Sebagai kuasa hukum dari keluarga. Sebagai kuasa hukum dari keluarga Sudirman, apa sebetulnya yang perlu dilakukan, Pak? Dan sepertinya apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Tadi sudah jelas ya, keluarga pengen Sudirman mengajukan PK, tapi karena bukan klien dari Pradi, jadi kita terbatas. Lalu langkah dari kuasa hukum keluarga terpidana apa yang akan Bapak lakukan? Tadi keinginannya PK. Nah, untuk bertemu Sudirman sendiri, apa sudah melakukan upaya-upaya? Tetap kita kemarin menyuratin Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Sudah pernah mendatangi Polda? Polda belum nanya keberadaannya, tapi lewat Kanwil. Gitu. Kan sekarang gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas, ya. Jadi kami datang ke lapas. Di lapas enggak ada. Jadi kami enggak tahu keberadaan. Cuma berkasnya aja. Orangnya enggak tahu di mana. Berkasnya di mana, Pak Maman? Di Bancai. Bancai, lapas Bancai. Tapi pas Bapak ke sana tidak ada. Cuma berkasnya aja, orangnya enggak tahu di mana. Makasih tahu di mana enggak tahu. Jadi kami berharap pada penegak hukum atau pejabat yang berwenang, tolonglah. Ini orang keluarga pengen ketemu anaknya, pengen aja ketemu. Berikan akses lah. Ya kan sudah disampaikan sama keluarganya. Oke, Pak. Ada lagi, Pak? Bapak nama lengkapnya, Pak? Pak Erwin Situmorang, salah satu anggota tim hukum DPN Pradi. Terima kasih, Pak. Pidana semuanya itu mengajukan PK. Sedangkan Sudirman sendiri yang tidak mengajukan PK. Gimana sih itu bisa terjadi kayak gini? Sebenarnya sedih aja sih Sudirman nggak bisa ngajukan PK. Ya, harapan saya mah bisa ngajuin PK dengan yang lainnya. Soalnya orangnya nggak bersalah. Kuasa hukumnya sih? Bapak Wilson. Bapak Wilson Tambunan. Nah, bagaimana komunikasi Teteh dengan kuasa hukum? Kalau saya mah belum, cuma sama kakak saya sih, Benny. Benny sudah. Komunikasi WA aja. Terus gimana katanya? Akan mengajukan PK nggak? Jawabnya sesuai BAP. Kalau boleh tahu itu sebetulnya pengacara dari mana sih, Teh? Dari mana? Polda. Dari Polda Jawa Barat. Oh, jadi bukan Bu Titin lagi? Bukan. Sejak kapan, Pak? Sejak pas rame-rame PG yang menyebut. Sepengetahuan keluarga nggak itu, Pak? Enggak. Enggak sepengetahuan keluarga ya? Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.